Negeri ini biasa memulai harinya dengan realita yang tak se-eksotis landscape-nya. Lihatlah, jutaan manusia terlalu sibuk dan tergesa-gesa, melupakan pelukan sinar matahari dan senyuman dari secangkir kopi. Sibuk berdesakan di tengah kompetisi, berlari seakan mengejar oksigen yang tak lagi dapat dinikmati. Lapar dilalaikan, dan dingin tak pernah dihiraukan. Sungguh unik, bukan? Muncul rasa lain pada siang. Rasanya negeri ini tak ingin mengampuni. Tak pernah ada celah bagi siapa saja yang terlambat. Tak pernah memberi harap bagi pemalas, tapi tetap mampu menyuguhkan fiktif yang persuasif. Mungkin gambaran ini seperti kritik, atau memang inilah yang disebut konflik. Entahlah. Tapi coba lihat, ada saja yang selalu setia, hadir di tengah ribuan pengagum mimpi, seperti aksen yang tak pernah absen, menemani di tengah hiruk-pikuk realita, tak peduli seberapa sibuk kita. Selalu saja ada cerita yang menimbulkan tawa, atau sekedar menjanjikan kesabaran tingkat dewa. Padahal sama-sama manusia, bekerja juga untuk mencari nafkah, merasakan tekanan yang sama, tanpa keluh kesah disembunyikannya lelah. Malam seperti akhir dari perjalanan hari bagi banyak penduduk negeri. Namun, ini tak berlaku bagi mereka yang setia dan tak pernah lupa. Iya, tak pernah lupa bahwa penduduk negeri ini suka dengan nostalgia. Berapapun harganya bukan lagi halangan, sejauh apapun jaraknya tidak pernah menjadi masalah. Ya, walau malam tak begitu panjang menyajikan bintang-bintang. Rupanya mereka memang dinanti, di bagian yang kadang tak bisa dinikmati. Tak pernah berhenti untuk selalu memberi arti. Indonesia memilih Gojek.